Vietnam lolos ke semifinal usai menaklukkan Myanmar dengan skor 1-0 dalam pertandingan grup ASEA Games 2021 di Stadion Viet Tri Phuto, Jumat 13 Mei malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan alot sejak menit pertama. Myanmar tampil disiplin sepanjang babak pertama. Meski ditekan habis-habisan oleh tuan rumah, pertahanan Myanmar tak bisa ditembus. Pada babak kedua, The Young Golden Stars tampil dengan strategi berbeda. Dari awalnya menekan lewat sayap, mereka memilih menyerang dengan memanfaatkan lebar lapangan. Setelah menekan habis-habisan di setengah lapangan, gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta. Lewat serangan yang terstruktur, gawang Myanmar dibobol Do Hung Dung. Kapten Vietnam U23 itu melepas tendangan pelan ke sisi kanan gawang Myanmar setelah mendapat umpan tarik Lee Van Do. Perlu diketahui, Hung Dung adalah pemain senior yang juga membobol gawang Indonesia. Berkat kemenangan ini, Vietnam memuncaki klasemen sementara grup A dan lolos ke semifinal karena unggul head-to-head atas Indonesia dan Myanmar. Tim asuhan Park Hang-seo tersebut mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan. Di bawah Vietnam ada Indonesia. Sejatinya, poin asnawi Mangku Alam Bahar dan kawan-kawan sama dengan Myanmar. Tetapi Garuda Muda unggul selisih gol yakni plus 4. Berikutnya, Vietnam akan menghadapi Timor Leste pada Minggu 15 Mei malam yang berpotensi menentukan lolos sebagai juara grup atau runner-up grup A. Pada saat yang sama, Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar pada sore harinya di Stadion Viet Tri. Ini pertandingan yang sangat krusial. Timnas Indonesia harus bisa meraih angka penuh untuk menjaga kans lolos atau minimal berbagi angka kontra Myanmar untuk mengikuti langkah Vietnam lolos ke semifinal SEA Games 2021.